Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Terima kasih mengklik video ini, Tono. Mudah-mudahan ditonton full durasi biar channel retensi channel Anda bagus. Kali ini Tono di edisi pergerakannya yaitu babat lahan untuk dijadikan kebun sawit. Ini udah 2 hari guys, namun tidak terreview karena terkendala di perangkat Tono. Perangkatnya tidak mendukung, yaitu kepenuhan. Memorinya tidak mencukupi untuk melakukan recording. Kali ini lihat Tono bersama Ahmad. Nih dua orang. Tuh dia. Inilah kondisi semaknya guys. Hampir merata 80% anggrungan dan juga gatelan. Ini tingginya sekitar 3 meter. Ada yang 2,5. Ini nantinya akan lihat Tono babat bersama Om Ahmad untuk dijadikan kebun kelapa sawit. Ini posisi di Bukit Jepang guys. Itu dia Bukit Jepangnya guys. Lek Tono juga tidak tahu apa ceritanya kok bisa dikatakan Bukit Jepang. Yang jelas di daerah Lek Tono ini ada 3 zona seperti yang sudah Lek Tono upload beberapa bulan kemarin. Itu di sini terjadi yaitu zona Jepang, zona Kampung 5, dan juga zona sesak napas. Kali ini Lek Tono berada di zona Bukit Jepang. Itu yang bukit sesak napas yang di atas sana itu guys. Itu yang nampak. Itu bukit sesak napas. Ini di tengahnya zona Jepang. Kemudian yang sisi di balik bukit sana itu zona Kampung 5. Keseluruhannya zona ini terdapat di dalam kawasan territorial Lubuk Bendahara Rokan Hulu, ataupun orang biasa menyebut di sini Lubensia, Lubuk Bendahara Indonesia. Oke. Kita review bersama-sama guys pembabatannya. Ini tadi baru selesai makan. Untuk menjadikan kebun sawit di sini mulai dari nol ini cukup melelahkan karena modalnya tidak sedikit guys. Seperti yang pernah Lek Tono ungkapkan kemarin-kemarin itu, tidak seperti di dalam konten-konten. Ser, jos, mantap, keren, bagus. Tanpa melewati fase-fase seperti ini. Ini merupakan fase yang kedua. Fase yang pertama adalah pembelian lahan ataupun pengadaan lahan. Fase yang kedua yang sedang Lek Tono lakukan ini adalah pembabatan ataupun ngimas. Kalau bahasa daerah orang sini itu namanya ngimas. Kemudian nanti pemancangan seperti yang sudah Lek Tono upload kemarin itu pemancangan. Oke, mungkin ini tidak terreview banyak juga guys karena kondisi juga panas menyengat. Perangkat Lek Tono tidak tahan dengan cuaca yang panas. Maklumlah belum proses monet, jadi belum bisa menggantikan perangkat yang lebih jos. Oke, kita saksikan bersama-sama ya pembabatannya. Oke, ini dia guys. Oke, ini anggrungan dan juga gatelan guys. Gatelan tuh lahan tanah guys, banyak guys. Oke, itu dia. Wow, somak belukar guys. Ini banyak ages guys, ages. Agas itu rengit. Tuh binatang semacam lalat itu guys. Ini ada pohon kayu medang nih guys. Ini kayu medang. Ini areal yang dibabat Lek Tono dan Mas Ahmad ini 2 hektar guys. Untuk nilai kerjanya 1 hektar 3 juta guys. Real ini guys. Bisa dicek di Mbak Google untuk UMR Kabupaten Rokan Hulu. Ancak tapi ekstrim guys. Ini dia. Ini anggrungan guys, jenis perdunya anggrungan ataupun tegakan ini anggrungan.
Anak bacok. Enggak, aman. Oke guys, terima kasih. Sementara ini dulu mungkin pergerakan Lek Tono pembabatan semak belukar untuk dijadikan kebun kelapa sawit di zona Bukit Jepang. Berhubung RAM tidak mendukung, Lek Tono sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Nama Buddha, salam NKRI Agama Mati Pancasila Abadi, salam Rahayu, salam asal gerak jadi duit. Serrrr.